Segala tindakan dan keputusan termasuk pemindahan anggota tentera di Lubnan perlu dilakukan bersama semua negara anggota pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata pihaknya akan bertindak sekiranya terdapat keperluan yang diputuskan oleh PBB. Bagaimanapun, Kementerian Pertahanan akan pasti tempat pelindungan anggota yang bertugas di Lubnan berada dalam keadaan selamat. Kita akan bertindak mengikut tanggungjawab kita yang telah kita sepakati dalam UNIFIL itu sendiri. Jadi sebab UNIFIL yang menyelaras sama ada operasi, tindakan-tindakan kita, jadi kita akan mengambil kira semua aspek-aspek itu. ATM akan dari masa ke semasa akan membuat kenyataan kalau ianya terkait dengan anggota kita. Tapi yang paling penting macam saya sebutkan tadi adalah kita nak pastikan bahawa tugas dan tanggungjawab misi keamanan kita itu berjalan dengan baik. Tambahnya, proses transisi pertukaran daripada Malbat 85011 kepada Malbat 85012 akan dilakukan seperti biasa.